Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game. Channel sederhana apa adanya yo, pecah itulah. Hai. Salam dari Wong Kito Galo. Hari ini kita mencoba membantu lagi di bagian kedua video ini untuk membantu si anak-anak dari Bali Empire meninggal dunia Bepo tidak, alhamdulillah. Untuk membantu anak-anak dari camp Bali Empire, ya, Bali Empire. Oke, kita gaskan dulu ya teman-teman ya, kita bantu untuk ngepush rank mereka. Kemudian ini kuncinya ada satu, ketika samurai ini berapi jangan pernah untuk melakukan pemukulan. Kalau di samurai yang nightmare, kalian akan langsung meninggal dunia gitu kan. Oke, gaskan. Oke, ini posisi berapi ini jangan sampai kamu hit atau kamu pukul ya. Oke, kita gaskan gitu. Kita gaskan dulu. Oke. Kita seruduk. Ini palu Pak Guru ini skillnya baru sampai ke yang apa, sok samar itu, yang baru dapat kebuka itu talentnya. Untuk yang lain tuh nggak drop itu kan di lab genetik ini susah juga tuh. Karena aku pengen yang seperti yang teman-teman yang lain gitu kan. Itu ketika skillnya keluar api-api gitu kan. Kalau yang Pak Guru ini baru sebatas petir gitu kan. Tuh, kalau sudah berpetir-petir itu menandakan baru sudah up satu kali level 10. Oke, ini nampaknya perlu di briefing dulu nih si Torninya ini kan. Si Torninya ini melakukan pemukulan terhadap samurai ini gitu kan. Samurai ini ketika berapi jangan dipukul Beppo, jangan dipukul Torni, jangan dipukul, meninggal kalian nanti. Oke, aman, alhamdulillah, mereka tidak ada yang meninggal dunia. Kalau meninggal dunia saya repot, nanti akan terus melakukan pengulangan kembali perburuan ini. Yang pertama saya sayang itu durability equipment saya gitu kan, terutama di palu yang banyak makan durability-nya itu di bagian palu ini, karena mayoritas mutan-mutan yang ada di Lost in Blue ini ya kan, itu darahnya tebel-tebel cuy. Tebel-tebel itu ya kan. Mudah-mudahan iman kita juga tebel ngadepinnya kan, penuh sabar, usaha yang keras gitu kan. Jangan pantang menyerah gitu kan. Kalau enggak kuat ya meninggal dunia. Enggak jadi masalah, yang penting main gitu kan. Yang inti dari permainan ini ya penting itu kita main dan mencari hiburan. Oke. Kembali lagi kita di apa ini namanya, perburuan bersama dari camp Bali Empire ya, dengan Tornirus, Beppo dan Ratu. Oke, nampaknya tuh ada siapa tuh yang dikejar monyet-monyet kecil itu. Oke, nampaknya nih anak-anak dari Bali Empire ini udah tahu triknya untuk menghadapi si monyet ini gitu. Jangan melakukan pemukulan gitu ketika berapi. Ini buktinya mereka jaga jarak dari samurainya ini, samurai primata ini, dia jaga jarak ketika dia melakukan skill gitu, skill merah-merah berapi itu kan. Mana skill itu kalau di yang mode nightmare meninggal dunia. Sekarang nih masih enak nih. Sekarang nih nampaknya developer mempermudah untuk bagian skill dari samurai primata ini. Karena dulu kalau kita ngehit ketika dia berapi itu, walaupun darah kita penuh, meninggal dunia. Sekarang aku perhatikan itu ada teman-teman dari Bali Empire ini ngehit tapi nggak meninggal, cuma darahnya itu berkurang sebagian gitu. Nah tuh siapa tuh? Wow, ratu melarikan diri. Ratu, ada apa? Kena bacok kau. Ratu kena bacok dan dia mojok di situ. Malam minggu nggak boleh mojok-mojok ratu ya, sendirian gitu nanti kau kesurupan lah. Udah susah lagi kami mau ngurus kau kesurupan ratu. Oke, selesai. Alhamdulillah di primata samurai yang mode sulit bisa kita taklukkan. Oke, kita mungkin bantu lagi untuk yang terakhir itu sampai di primata samurai primata yang mode nightmare. Kita briefing dulu tapi ya, jangan hit ketika
Berapi. Oke, ini kita kita kasih arahan dulu. Jangan hit ketika berapi gitu kan. Kalau kalian hit ketika berapi, kalian meninggal, saya tidak tanggung jawab. Kalau kalian meninggal, ya saya makan ayam. Astagfirullahaladzim. Malah mikir makan ayam gitu kan. Orang meninggal, kita makan ayam gitu. Aduh. Wah, Pak Guru iseng-iseng lanjut lagi lah. Tata-tata sebelum pemimpin partinya ini kan nge-play ininya. Jadi kita curi-curi gitu. Curi-curi pandang lah. Curi-curi pandang. Ngomong apa? Apa aku ini ya, bacot kali, waduh salah pencet lagi nih ya. Caranya kita ambil ini satu lantai ini, kita pindahkan ini, sudah ada nih. Oke, kita pindahkan ke sini berarti lantainya. Nanti kalau lantainya ini, kalau pintunya sudah kepasang, lantainya kita ambil lagi satu, jadi hemat satu lantai kita. Oke, ini sudah kita ambil lagi satu pintu. Oke, satu pintu nih. Oke, nah lantainya ini bisa kita angkat satu cuy. Ah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, lantainya bisa kita angkat satu, lumayan hemat bahan. Oke, ini leadernya udah apa, udah play lagi. Oke, kita masuk, kita lanjut ke perburuan bersama melawan samurai primata yang nightmare. Tadi sudah saya briefing, saya chatting di chatting group party, jangan melakukan pemukulan ketika samurainya berapi gitu kan. Mudah-mudahan gitu mereka ini bisa menerapkannya dengan baik gitu kan. Kadang-kadang saya juga masih meninggal dunia gitu. Kenapa? Karena kadang terlalu semangat gitu, gebuk-gebuk samurai primata ini kan. Kayak enak-enakan mencet-mencet tombol-tombol ini kan, tombol-tombol untuk ngebuk ini kan, mukul-mukul ini kan. Keseruan aku mencetnya gitu kan. Tiba-tiba meninggal dunia kan. Oke, ini alhamdulillah nampaknya baik nih. Nampaknya tidak akan ada yang meninggalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nih untuk samurai, teman-teman bisa juga lihat gitu kan, bisa juga lihat ini pot Pak Guru yang sebelah kiri itu masih sisa dua, itulah harta bendaku yang terakhir gitu. Selebihnya tadi sudah kepake untuk bantu-bantu teman yang lain gitu. Jadi makanya Pak Guru tadi mancing gitu kan, mancing. Nah mancing itu untuk mencari ikan atau kerang lah gitu, atau apa gitu yang ada dari hasil pancingan itu bisa kita gunakan untuk membuat ramuan darah. Jadi keterampilan memancing menurut Pak Guru itu sangat penting. Kenapa? Kalau tidak ada keterampilan memancing untuk mendapatkan ikan yang kita inginkan atau bisa dikatakan yang kualitas baik, kalau di Oru itu yang kualitas terbaiknya dari hasil pancingannya itu kerang cangkang hitam, dimana kalau kita bikin atau kita buat menjadi ramuan darah itu bisa menghealing atau menambah darah kita secara instan sebesar 15.000 gitu. Nah itu susah, dan juga itu seharinya dijatain cuy, seharinya dijatain maksimal dapat hanya 24 ya, hanya 24 dapatnya. Kalau kita sehari yang rajin mancing hanya dapat 24 dari hasil pancingan kita, tidak bisa lebih dari 24. Jadi maka dari itu pot yang 15.000 itu, pot darah yang 15.000 itu harus bijak kita menggunakannya. Cuma masalahnya pot itu akan terasa cepat sekali habis jika kita berurusan dengan yang namanya Dino. Ya kan? Mungkin teman-teman udah tahu lagunya. Dino, Dino. Bagaimana? Telinga Anda terzalimi? Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya. Oke, stop dulu lah. Kalau dia berapi nih, stop dulu. Torni, semoga kau sehat ini ya, jogging malam hari Torni. Torni terus jogging malam hari dianya ya. Dikejar monyet. Oke. Nah, ketika monyet ini lagi berapi, kita nggak usah lari gitu, cuma kita nggak usah gebuk gitu, nggak usah pukul. Kalau dianya berapi-api nggak usah dipukul, kita cukup liatin aja dia berapi-api gitu, nggak usah peduliin. Kalau nggak ada yang peduli, nanti dia juga jenuh sendiri gitu. Nah maka nggak usah dipeduliin ini, liatin aja nih samurainya primatanya nih berapi kan, pening sendiri dia, pusing sendiri.
Makanya kalau ada orang yang ribet ngurusin hidup kalian, itu nggak usah dipusingin, diemin aja gitu. Nanti dia gila sendiri gitu kan. Itu nasihat macam apa? Oke. Waduh. Waduh kan, ini kan aku keseruan mencet-mencet kan. Aduh, baru udah aku bilang gitu kan. Aku keseruan mencet-mencet tombol mukul ini, jadi malah lupa lihat si monyetnya ini berapi atau tidak. Itu waduh, ini kesalahan aku mau keluar. Kasihan teman-teman gitu kan, yang sudah berjuang gitu. Yang sudah berjuang lari-lari malam gitu. Jadi harus tetap fokus gitu. Kalau nggak fokus seperti Pak Guru tadi meninggal barusan, gara-gara ketika dia berapi, Pak Guru nggak fokus lihat dia berapi atau tidak, Pak pukul-pukul gitu kan, alhasil ya meninggal dunia. Nah, oke, kita lanjut. Nah ini kita lanjutkan lagi nih. Apa nih si Intan? Nunggu Titan. Ah wow, Intan ini cewek yang ngalong ternyata. Dia hobi sekali tidur malam gitu. Seandainya game ini ada fitur open mic-nya ya, kayak seperti game PUBG gitu kan. Bisa juga seperti game FF gitu kan. Atau game yang open mic lah kalau dalam satu party. Aku rasa itu lebih seru mainnya, lebih enak gitu kan. Lebih hidup suasananya. Kalau seandainya ada open mic, coba di up lah ya ke developernya ya kan. Siapa tahu nanti dikabulin ada fitur open mic-nya gitu kan. Jadi ketahuan nih yang namanya Intan gitu kan. Namanya Nyimas atau Lala gitu kan. Waduh, Tony. Tony Rose meninggal dunia, paling dikit lagi nih. Kenapa enggak buyback lah kau Tony? Aku aja buyback 20 Tony ya. Oke, aku sayang sekali ya. Menyayangkan sekali tuh si Tornya buyback. Enggak buyback. Apakah kristalnya kehabisan kristal? Oke, selesai. Ya, mungkin di lain kesempatan lah ya Torni ya. Pak Guru juga akan insyaallah kalau ada waktu luang ya bisa membantu gitulah. Min, mudah-mudahan gitu. Cuma kendalanya kadang ketika Pak Guru bermain, ini handphone Pak Guru panas gitu kan. Nah, itu kendala makanya Pak Guru kadang jarang main gitu. Karena males, handphone Pak Guru suka panas. Oke. Terbaik kau Pak Guru. Oke. Dia next katanya. Oke, nanti kita next ya. Kita next. Kita jail sedikit gitu kan. Kita jail ini. Oke, kita jailin anak-anak dari Bali Empire di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.